Sekarang aku udah di depan galeri New Art. Ya kayak kalian lihat di sini tuh banyak banget patung-patung. Jadi kita bakalan ngelihat-lihat seperti apa tempat ini dan kita lihat dari sisi lainnya juga. Yuk sekarang kita masuk. Selamat sore, Kak. Nah, aku mau izin masuk ke dalam, aku sama tim aku mau izin masuk ke dalam. Aku mau nanya, kan biasanya kita ke tempat-tempat wisata ini ada peraturannya. Di sini peraturannya kayak gimana? Peraturannya itu yang pertama tidak boleh menyentuh karya. Okay. Terus boleh ambil foto asalkan tidak menggunakan flash, tripod, membawa tongsis, dan tidak membawa makanan minuman dari luar. Okay. Nah, teman-teman, jadi buat kalian yang datang ke Galeri New Art, itu ada peraturannya yang tadi dijelasin sama kakaknya dan nggak boleh dilanggar. Sama tiket berapa? Tiketnya berapa? Tiketnya untuk umumnya 50.000, untuk anak-anak di atas 2 tahun, pelajar atau mahasiswa kami diskon 50%, jadi 25.000. 25.000 okay. Buat pelajar dan mahasiswa. Oke. Okay. Harus nunjukin kartu pelajarnya. Kartu pelajarnya ditunjukin ya. Ditunjukin. Oke okay, deh, berarti banyak kenal enggak ini siapa? Gak kenal, astaga. Kita kenalan dulu mbak, halo aku Frisly. Hai aku Frisly. Yaudah kita masuk dulu, makasih ya kak. Hasil kerja seni adalah perwujudan jawaban para seniman terhadap ihwal di dunianya. Kalian bisa ngebayangin seniman-seniman kenapa mereka bisa kegambar ataupun ide buat ngebentukin mereka. Kalau emang dia nggak bisa ngelihat atau belum pernah ketemu sosoknya, nggak mungkin itu ada di otak dia. Berarti, ya, yang kepikiran kayak gitu-gitu tuh kayaknya pernah melihat secara langsung yang kayak gitu. Dan ini benar banget. Ada anak kecil, malu-malu. Gak mau ngomong. Oh, ini. Hai, laki-laki. Yang? Ada di balik patung perempuan ini. Coba diambil mukanya. Terus kalian liatin 5 detik aja. Oke, coba ya. Kalau manusia sih, denger nggak? Iya. Tadi soalnya kamu kesini nggak fokus. Iya. Ya udah sih, maaf nggak jadi deh. Mau ngikutin anak kecil. Belakang dia. Tapi tadi kita udah digeplak. Udah ditemenin sama 2 kakak ini. Siapa namanya? Ija. Ija. Kia. Oke, okay, nah suaranya agak keras ya. Oh iya. Okay. Jadi, sekarang kita mau lanjut lihat-lihat patungnya dan dijelasin sama kakak-kakak ini. Yeah. Yuk, Kak. Kita kesana dulu aja. Kemana? Oh, kesitu. Yang ini ya? Nah, ini gimana, Kak, miniatur yang Garuda yang ada di Soekarno-Hatta ya?
Jadi sebelumnya ini dulu nih. Jadi pas udah ada di miniaturnya di sini, nah yang dari sana, orang-orang sana tuh ngeliat ini nih, pengen dibuat yang seperti ini, makanya yang besarnya di sana. Oh, jadi sebelum dibuatnya yang besarnya, mereka tertarik pas ngeliat ini. Iya, benar. Nah, ini juga terbuat dari tembaga dan kuningan malah ini. Oke, tembaga dan kuningan. Iya, bukan besi. Salah, Kak Bubi. Kita ada lima bahan sebenarnya. Oh, ada lima. Apa aja? Enam sih sebenarnya. Oh, enam. Tembaga, ada kuningan, ada polyester resin, baja, kawat, sama besi. Jadi kita ada itu. Ada bahan dari hati. Bahannya kasih sayang. Oke, yuk abis ini kita kemana? Ini, yuk. Nah, ini juga menarik nih patungnya, ya kan? Murka. Ini gimana, Kak? Nah, kalau murka ini sebenarnya ya sebenarnya nggak asing kan kita dengar murka itu, pasti kita udah tahu kan artinya apa. Amarah. Nah, dari gambar patung ini tuh, kalau kita lihat dari tampak depan, dia tuh kayak seolah-olah si burung ini yang akan mencengkram manusia ini sendiri. Oke. Ya, kalau dari depan tampak depan. Kalau tampak samping, mau dari sebelah sini atau sebelah sini, aja. Jadi sebenarnya Garuda atau burung ini dan manusia itu bergabung sebenarnya satu. Oh gitu. Iya. Okay. Dalam artian, sebenarnya burung ini tuh jelmaan dari manusia ini atau jelmaan wujud dari amarah manusia itu sendiri. Jadi manusia tuh ketika dia marah, dia bisa segarang burung ini gitu ibaratnya. Jadi karena apa yang kita lakukan, jika itu terutama marah, itu akan kembali menyerang kita. Jadi ada perumpamaan kata karma. What goes around comes around. Jadi apa yang kita lakukan akan berbalik juga ke kita. Iya. Murka ini pun gak berhenti. Oke, kita lanjut lagi, Kak. Kita kemana? Kemana? Ke bawah. Oh, bawah. Melihatnya ke bawah. Oke, lihat ke bawah. Yang ini. Wait, ya. Wow. Yang tiduran kan? Iya. Oke. Kalau ini judulnya Nightmare. Nightmare. Ini kalau ini terbuat dari baja. Terbuat dari baja. Nah, ini kita mengingatkan kita ke tragedi 98. Oke. Okay. Yang banyak korban itu adalah perempuan-perempuan Tionghoa tepatnya sih. Mereka yang dianiaya, diperkosa, sampai ada yang dimutilasi. Cuma Mbak ngelihatnya tuh dari arah bahu, itu perut sama paha ini kelihatan enggak? Iya, potongan-potongan. Itu simbolnya dari mutilasinya tadi. Okay. Jadi kenapa judulnya Nightmare di sini? Sebenarnya Panyoman sendiri itu bukan bermaksud mengingatkan kita ke mimpi buruk itu, enggak. Tapi ngasih pesan ke setiap orang yang datang ke sini untuk selalu menghormati seorang perempuan. Okay. Karena baik buruknya kita berasal dari seorang perempuan. Tuh, wow, bener loh. Baik buruknya kita itu kita berasal dari perempuan. Makanya buat cucu jangan nyakitin cewek. Bener kan? Dan ini satu-satunya patung yang kita biarkan berkarat, Mbak. Oh, jadi Panyoman sendiri pengen membuat simbol dari karatnya tadi itu ngerasain sakitnya banget seperti apa. Kejadian dulu. Jadi dari bisa dipegang nanti. Oh, bisa dipegang. Oh, kalau yang lain itu nggak boleh dipegang, nggak boleh disentuh. Wah, keren sih. Kita dapat banyak banget pesan ya. Sebenarnya dari seni itu sendiri, kenapa dia bisa buat itu, ada maksudnya, ada tujuannya. Cuma yang aku bingung dari tadi, berhubungan ya ke arah-arah itulah. Ada simbol perempuan juga sesuai Mbak. Jadi Panyoman itu dia tuh sangat tertarik dengan sosok seorang perempuan. Karena menurut Panyoman itu perempuan itu adalah makhluk hidup yang hampir mendekati sempurna. Okay. Kata Panyoman itu deh. Karena dari sosok seorang perempuan itu bisa dia ngebuat banyak karya. Oh, jadi ibaratnya timbul idenya itu dari perempuan ya, Panyoman. Wow. Karena perempuan itu sendiri juga menurut Panyoman itu kayak magic gitu. Jadi terkadang dia bisa lembut, sangat lembut, tapi beberapa detik kemudian dia bisa langsung berubah menjadi lebih kuat dari seorang laki-laki. Okay. Banyak surprise yang dilakukan oleh seorang perempuan itu. Setuju sih, jadi bangga aku dilahirin jadi perempuan. Kita lanjut lagi ke sini. Pernah ada hawa-hawa gak enakin gak? Banyak sih orang yang kesini, kalau kita sih jangankan orang, kan aku juga kejadian kemarin. Baru kemarin? Enggak kemarin lagi, bulan kemarin sih kayaknya. Iya. Bulan kemarin. Soalnya setiap orang datang kesini kayak anak kecil, kan biasanya kayak anak kecil tuh suka tahu ya. Mereka tuh selalu takut sama patung yang sana, yang Miss Uli.
selalu ke situ. Yang tadi, yang tadi aku juga loncat. Nah, kita juga nggak tahu sih. Jadi sampai ada anak kecil waktu itu datang ke sini, cuman sampai pintu langsung ngelihat patungnya itu langsung lari, dia langsung nangis dan nggak mau masuk. Jadi juga nggak pernah ngerasain gimana sih selama di sini tuh. Yang penting kita tetap berpikiran positif. Ya, positif ya. Oke, kita. Jadi Miss Wuli ini tuh sebenarnya pengalaman perjalanan bapaknya Wanwarta ketika beliau pergi ke New Zealand. Jadi melihat banyak domba di sana. Ini domba ini kan penghasil benang wol. Iya. Nah, di satu perdesaan itu ada satu kepercayaan bahwa domba-domba ini tuh membawa keberuntungan di tempat itu. Nah, Panyuan menghadirkan patung ini ke sini agar setiap pengunjung yang datang ke sini mendapatkan keberuntungan yang sama. Mendoakan juga. Mendoakan ya. Nah, tapi sebenarnya. Iya, sebenarnya. Kalau dari sisi seninya. Tapi kalau dari sisi lainnya, di sini ada anak kecil. Ada anak kecil. Jadi di ini itu ada anak kecil perempuan pucat dan rambutnya basah. Jadi kayak kalau ini kan malah dibuatnya kayak apa sih domba ya. Tapi rambutnya keriting tapi basah. Kayak meninggal karena tenggelam atau apa. Ya mungkin kan Panyuman juga dari Bali ya. Iya kan? Dan di sana identiknya kan sama pantai dan sebagainya. Perasaan aku sih perempuan anak kecil ini bukan dari kita, bukan dari Bandung gitu. Dan emang serem banget, usil sih, bukan seremnya. Anak kecil sih sebenarnya yang datang ke sini suka. Nah, kita keringetan. Jelasin. Yuk kita pindah, ya kan? Langsung gitu. Kalau ini Mbak, ini judul patung ini Horizon. Horizon. Kalau ini tuh menceritakan tentang banyaknya pantai di Indonesia kan banyak ya pantai di Indonesia. Indonesia itu nomor 5 besar lah. 5 besar Pak, iya. Keren banget nih. Ya. Coba kalau Mbak ngeliat dari depan, kita tuh bakal ngeliat tuh orang lagi kayak ngeliat ombak. Oh. Itu dari depan. Tapi kalau Mbak ngeliatnya dari ujung sana, pasti ngeliatnya orang lagi ngeliat sunset di ujung sini. Oh iya. Oh, iya. Beda view gitu. Iya. Kalau sampai itu kita beda ngeliatnya. Wow, keren banget. Iya. Jadi bisa kita kaitkan juga sih ke kehidupan kita, Mbak. Kalau misalkan ada masalah, jangan cuma ngeliat dari satu sisi aja. Kalau kita ngeliat ke sisi lain, ternyata beda. Wah, the best sih. Bener sih. Tadi aku malah hampir salah. Ngeliat ini kayak bibir. Kayak kerang. Kayak kerang juga. Tadi aku juga sempat mikir kayak ini bibir atau kerang. Terus pas ngeliat sini, iya ada orang gitu. Berdua. Dan ya, keren banget sih. Ini anak juga banyak masalah. Hei, jangan gitu dong. Enggak, bohong. Kalian jangan komen-komen masalah hati. Aku tuh sensitif. Terus kita aja. Nah, aku penasaran. Iya, aku penasaran banget. Sama ini, maksudnya apa? Mbaknya boleh dipakai. Ayo. Oh iya. Di sebelah sini aja biar. Oke, boleh. Jadi patung itu judulnya di general. Ini menggambarkan tentang seorang jenderal. Sebenarnya kalau kita lihat ini tuh beda-beda wajahnya, iya. Beda-beda orang. Tapi sebenarnya itu satu orang. Satu orang. Digambarkan dari identitas ini. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya satu orang ini, kenapa kita lihat berubah-ubah? Karena ketika kita mendapatkan suatu kedudukan atau kita contohkanlah jenderal ini, kita bisa berbuat apapun dan menjadi siapapun tergantung orang yang kita hadapin. So, okay. Jika orang itu jahat, mungkin kita akan berperilaku yang berbeda. Okay. Itu kan beda-beda kan. Baik. Iya. Kalau misalkan kita rasa pangannya ini, kita bisa taruh ke atas. Saya badannya kan satu sebenarnya. Karena kita nggak ada sarung tangan. Nggak bisa ya. Jadi harusnya tuh ini kepala-kepala ini bisa ditaruh ke atas. Wow, keren dan serem. Tetep ya kalau seremnya. Iya, soalnya pas tadi aku kesini tiba-tiba ada kepala, ada laki-laki emang ngeliat. Tapi wujudnya itu persis kayak yang ini. Muka yang ini. Kenapa? Kakak tahu ya? Nah, ya gitu. Cuma ya untungnya sih di sini mereka nggak ngeganggu ya. Bukan yang kayak mereka, karena menurut mereka ini bukan jamnya mereka.
gitu aja dulu. Mereka-mereka di sini juga mungkin bisa memperkuat karakter dari. Iya, nah, iya tadi juga sempat aku bahas yang pas ngebaca tulisan. Jadi kenapa bisa ide-ide itu timbul atau mereka menggambarkan kayak apa? Nah, mereka mewujudkan diri mereka seperti apa yang ada di patung gitu atau lukisan yang tadi kita datengin. Nanti aku mau nanya tentang lukisan. Oh, ini apa? Kalau ini gimana? Nah, kalau dari Mas ini bisa apa-apa mau menggambarkan ya tentang apa ini, bisa dilihat dari judulnya juga, bisa melihat juga nih apa bahan bacaannya. Iya, Indonesia kan hancur. Benar. Nah, jadi kayak ini kayak api-api gitu. Ini Bapak lebih kayak menceritakan Indonesia kita dulu sama sekarang. Dulu Indonesia kita hancur karena kita dijajah sama negara. Tapi sekarang malah kita sendiri kan menjajah kita. Iya. Ya, itu dia yang aku bilang, banyak dari sebenarnya bumerang terbesar dari masalah-masalah yang ada tuh dari kita sendiri juga. Sama kayak yang tadi dijelasin juga maknanya, kalau ada masalah jangan cuma ngeliat dari sudut pandang yang sama gitu, kita harus ngeliat yang berbeda. Oke, tapi ini keren sih. Ada yang ngeliat satu orang kan di dalam? Oh, ada orangnya. Oh iya. Itu sih kita gambarkan juga dengan ada satu orang yang dia pengen kembali mempersatukan Indonesia tapi dia nggak tahu bagaimana caranya. Dan di sekelilingnya ternyata api ya. Wow. Keren banget sih. Jadi kalau karya Panjumo itu harus benar-benar lihat detailnya ya. Kita nggak bisa asal lewat gitu. Tuh, jadi buat teman-teman yang datang ke sini, benar-benar ingat kalau ngelihat satu patung harus kalian liatin dulu, siapa tahu beda-beda kayak keren. Tadi. Keren loh. Di sini kita ke mana? Ini. Iya. Yuk. Oh, ini beda-beda lagi. Apa ya? Maksudnya apa? Coba. So, aku lihatnya dari mana? Sini. Refleksinya lihat. Orang. Iya. Itu orang lagi pada manjat. Oh iya. Nah, ini maksudnya apa tuh? Apalagi? Kalau Inferno ini tuh sebenarnya menggambarkan tentang yang neraka itu. Jadi ini penggambaran Inferno-nya. Jadi ini gedung yang terbakar. Tapi di atas sana itu ada seseorang yang sedang. Dia hanya punya dua pilihan. Tapi pilihan itu menuju ke kematian itu. Oh, aku ngerti. Dia diem aja di situ dengan mati terbakar atau dia loncat? Itu dia. Iya nggak? Itu Inferno. Oke, wah asik sih ini. Kayak tanya jawab secara benar. Sumpah, coba direkam ke mukanya 5 atau 10 detik lah. Please banget, liatin terus matanya. Buat penonton ya, kalian harus liatin terus matanya. Kayak hidup, sumpah matanya. Iya kan? Iya kan? Karena yang aku lihat mungkin Pak Nyoman waktu buatnya juga dia benar-benar ngebayangin sosok ini banget. Jadi jatuhnya kayak terpanggil. Kan ketika kita membayangkan sesuatu, kalau dalam mistisnya dia akan menjadi itu gitu. Kenapa banyak orang yang kalau ketakutan kayak, kayaknya di depan ada kuntilanak gitu. Dia kan ngebayangin berarti perempuan kuntilanak ya, bakal ada kuntilanak gitu. Dan yang aku lihat ini juga emang hidup sih matanya. Dan kalau malam nggak ngerti, cuma tadi aja dia nengok. Jadi kayak aku nggak mungkin ngeh sama ini karena kita tadi lagi fokus kan. Tapi pas lagi ngeliat kesini kan ujung mata kok gerak-gerak di ujung, pas nengok dia nengok. Ternyata ini. Nah kalau ini bahannya apa kak? Ini dari polyester resin. Resin. Keren ya. Tapi ini favorit. Saya favorit sih kalau patungnya. Suka. Karena emang bukan negatif juga sih. Dari tahun berapa? 2013. Maksudnya batu sikat. Batu sikat yang sering digunain untuk pemakaman. Wah. Yang sering digunain untuk pemakaman kuburan-kuburan Cina. Tapi ya. Nah di sini sebenarnya Pak Nyoman sendiri itu pengen ngehilangin kesan angkernya tadi. Jadi membuat angkernya juga bisa dianggap seni gitu. Oh. Sumpah aku gak ngeh. Dan kalau ke kuburan gak liatin batunya. Udah ngeliatin yang lain. Serem ya. Kita
kita selalu beranggapan dia pakai baju sopan kita anggap orang baik. Ternyata belakangnya bolong. Nah, orang baju seksi kita nggak pakai. Iya, bener. Kenapa sih nggak gitu? Bener. Kita nggak bisa nilai orang cuma dari penampilan. Ada juga orang yang kayak, itu pasti bukan orang kaya, gara-gara biasa aja. Ya nggak tahu kan, dia bawa di tas berapa miliar. Bener-bener. Nah, lagi-lagi aku ketemu sama patung GWK, Garuda Wisnu Kencana. Jadi waktu aku ke Bali nggak sempet nih datang ke GWK, karena aku ngeliat miniaturnya. Ini gimana nih kak ceritanya? Kalau ini tuh 1:100 ya kalau yang ini. Ini kalau ini, iya katun asli. Kalau ini terbuat dari polyester resin, tapi kalau yang asli di Bali itu dari tembaga dan kuningan. Oke. Nah, terus ini 100% itu dibuat di Bandung. Setelah jadi, baru kita kirim ke Bali. Jadi hampir 300 lebih truk yang kita bawa ke Bali. Wow. Ya. Aku waktu kesini masih kepalanya doang di bos. Masih ya, ada ya. Masih ada. Keren ya. Sekarang udah jadi, aku belum sempat lihat yang sana. Sekarang udah jadi. Nah, nanti di mana? Kalau ini di Unggasan Bali. Jimbaran Bali. Jadi kalau bangunan sudah selesai, kita bisa masuk ke dalamnya. Terus nanti bisa lihat pemandangan Pulau Bali di bahu Wisnu-nya. Oh, keren banget. Kayak Monas juga loh, Mbak. Oh iya, kayak Monas ya. Di bahunya. Masalahnya aku di sebelah sini. Oh, sebelah sini. Ya, masalahnya aku ke Monas aja enggak pernah naik sampai atas. Oh, berarti bangunan yang bawahnya belum ya? Belum. Sekarang lagi tahap. Jadi kita masuk ada galeri dan di dalamnya ada restoran gitu. Wah, keren. Ya, jadi workshopnya itu kalau buat workshop Garuda Wisnu Kencana itu workshopnya di belakang kan? Iya, ya? Di belakang. Di sini. Buat lempengan-lempengan besinya, kelas-kelas pertamanya di belakang. 300 truk ya? Hampir 300 truk ya untuk membawanya. Iya tuh, 300 lebih truk. Jadi dari satu truk itu kita hanya bisa bawa sekitar 2 modul. Waduh. Jadi hampir 742 modul. Harusnya 42 modul. Keren banyak banget banyak. Sih. Ini 28 tahun mbak pekerjaannya? Iya, pekerjaannya. Dari tahun 90 baru jadi tahun ini. Diresmiin sama Pak Jokowi. Iya, keren banget sih. Dari atas juga. Jadi, aku dikasih tahu sama kakak-kakaknya, kalau ini mau ngebaca tulisannya, caranya itu kita semprot. Penasaran. Dari atas ini kan? Oh iya muncul setidaknya. Setidaknya diri. Salah. Setidaknya libur adalah kata kerja. Ini ya? Iya. Oh, keren. Seru banget sih. Oh salah. Biar hilang. Tapi hilang langsung. Aku sih milih yang sepi. Kalau kalian gimana? Tadi habis nonton tentang galeri New Art-nya, terus pembuatan Garuda Wisnu Kencana, terus selamat datang Garuda itu ya, yang di Soekarno-Hatta, dan beberapa patung yang ada di sini, termasuk patung pencabut nyawa. Itu creepy banget, parah. Dan kerennya tuh dari videonya yang diputar ke kita, kita benar-benar kayak masuk ke suasananya. Jadi emang kayak musiknya, auranya, itu bikin agak merinding pas terakhir. Dan ya super sih. Tapi Bali harus datang nonton itu sih. Harus banget, pokoknya kalau kalian belum pernah kesini, aku jamin ketagihan datang kesini. Dan harus banget kesini, aku gak bohong kali ini. Jamnya jam berapa? Mungkin jam 2 untuk film, ya kan? Jam 2 siang itu pemutaran film. Oke, lanjut lagi. Jadi kita udah di Galeri New Art. Galeri New Art dari karya Nyoman Nuarta ya. Iya. Oke. Gimana? Gimana pendapat dari dua orang ini? Coba. Menarik. Tempatnya menarik. Dan? Dan sedikit agak creepy. Creepy. Beberapa art exhibitionnya. Pas ya? Keren sama kacau sih. Kacau. 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 Soalnya
Aku ngerasa kayak ada beberapa energi yang benar-benar kuat di dalam sana. Gila. Dia merasakan, tapi ya tadi dia yang ngomong pertama kali datang, tiba-tiba dia ngomong, "Kak, di situ ada pocong ya." Kenapa? Di yang pas depan patung pertama banget itu muka cewek. Padahal kan harusnya dia ngeh ke patung itu, tapi dia ngehnya ke si poci. Berarti dia udah, ya itu sih, emang kalau makin dekat sama orang. Iya. Yeah. Ya bisa, kalian akan bisa merasakan lebih jelasnya seperti apa. Marsha dan M gimana? Lari-larian. Tapi mereka nggak mau masuk pas di bagian lukisan. Okay. Yang ada kepala-kepala itu. Oh, iya. Nggak mau, terus yang di bagian patung itu tadi mereka beberapa kali masukin patungnya, emang dasar Marsha. Marsha ya itu, kalau yang emang diem gitu, kayak ngikut. Kan tadi Raja emang beda sama aku kan. Maksudnya aku lagi di patung mana, dia lagi di mana kan tadi. Jadi M-nya juga kepisah sama Marsha tadi. Tapi di taman ini mereka sedang? Di situ. Berdua di belakangnya Raja. Oke. Okay. Ada patung yang si... pencabut nyawa. Pencabut nyawa itu. Nah. Oh, di depan. Oh iya, nah iya tuh. Ngomong. Iya, aku udah ngomong ke Vici kan. Kayak fix nih malam pasti ada mata di patung itu. Okay. Pasti. Kenapa bisa ngerasa kayak gitu? Karena udah pasti, udah kelihatan aja iya, gitu. Iya, udah kalian berdua mikir sama. Udah bener-bener. Gitu, kalian berdua mikir yang sama. Iya, iya, udah ngobrol juga tadi. Ini pasti ada mata nih kalau malam. Dan bener, bener warna merah. Pasti banget. Merah terang gitu, kayak mancar. Tuh kita ngomong kayak gitu anjing bunyi. Mungkin ada orang okay, positifnya. Okay. Tapi tempatnya sih asik banget ya. Asik banget, asik. Tapi beberapa spot tuh pengap. Padahal cuma patung ibaratnya, dan itu luas-luas kan jaraknya ya antara patung satu dan yang satunya lagi. Tapi pengap gitu bawaannya, sampai kayak pas tadi ngedengar kakaknya ngejelasin keringetan. Sampai kalau kalian nonton videonya jangan kaget ngeliat aku dikuncir, lepas, jatuh kuncirannya. Ya you know lah ya, siapa yang gak suka dikuncir. Kalau aku dikuncir, ditarik, coba nanti pasti kelihatan di video. Yang tiba-tiba berubah rambutku turun gitu kuncirannya. Okay. Sumpah lama-lama emang ditarik sama dia gitu. Masih? Marsha. Marsha. Kenapa aku juga bingung kenapa dia gak suka? Kenapa sih menurut kalian kalau kenapa sih Marsha gak suka aku dikuncir? Ya mungkin pada dasarnya dia gak suka aja. Iya, gak cocok sih menurut dia. Menurut dia mungkin gak cocok, jadi salah dia gak suka. Salah tahu, karena dia gak dikuncir. Kacau. Emang enggak, emang kalau kan dikuncir dia harus dikuncir gitu. Kan dia kan dia enggak dikuncir, maksudnya berbentuknya yang diurai gitu loh. Jadi dia enggak suka ngelihat aku yang dikuncir kecuali gitu. Waktu dikuncir dua. Kalau dikuncir dua dia izinin atau dikepang, dia izinin. Jadi aku kalau nguncir-nguncir itu kayak ada izinnya, geng, sama ini makhluk. Ini temanku yang protes. Karena kalau enggak ya udah, entah karetnya tiba-tiba putus. Ya lebih sering aku agak curly aja sih, karena dia rambutnya juga kayak yang lurus-lurus banget lah. Okay. Hai teman-teman, nah segitu aja jalan-jalan hari ini aku dan temaku di Galeri New Art Bandung. Kalian bisa lihat sendiri tempat-tempatnya emang bikin nagih, seru banget. Apalagi tadi aku sempat mampir makan dulu, nyemil dulu di restoran yang ada di sini. Pokoknya buat kalian yang belum pernah datang ke sini, aku saranin kalian datang. Dan jangan lupa buat tanya, apa sih makna dari patung-patung yang ada di sini. Sampai ketemu lagi teman-teman di next episode. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye. Thank you.